Jap, adakah aku makan banyak sangat ni? Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Osman TV. Alamak, latuk lagi. Baiklah, macam apa yang korang tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba sesuap dua latuk dari Latuk Bai Yayan. Dekat depan aku ni ada 15 bekas Latuk Bai Yayan tu. Dan untuk setiap bekas tu, tak silap aku, berat dia adalah 100 gram. Jadi kalau 15 maknanya 1.5 kilogram. Dan dalam setiap bekas latuk tu, jangan risau, ada sambal, ada limau dan juga ada latuk. Sangat mudah, sangat simple, boleh terus makan. Baiklah, perut aku pun dah lapar. So, jom tengok aku makan. Untuk korang yang baru tengok channel aku ni, korang akan tahu yang dulu aku pernah try latuk. Dan dalam video tu, latuk tu kurang fresh atau mungkin dah rosak. Dan bagi aku, latuk tu tak sedap gila, geng. Tapi, kali ni aku nak cuba latuk yang sebenar, yang fresh punya. Fresh ke ni? Fresh ke ni? Bismillahirrahmanirrahim. So, latuk sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Perahan limau tu sangat membantu lah bagi aku. Kalau tak, mungkin rasa dia muak sikit. Rasa latuk ni memang jauh beza berbanding latuk yang aku cuba dulu. Latuk yang aku cuba dulu tu, aku tak dapat arahan yang betul cara untuk menyimpan latuk tu, cara nak bersihkan dia. Tapi kalau latuk Bai Yayan ni, memang dia orang akan beritahu macam mana cara nak bersih, nak simpan. Jadi senang. Dan yang penting, kita tahu macam mana cara nak enjoy benda ni. Sos dia. Ui, sos dia pedas juga. Sedap. Aku rasa dia punya sos ni yang membuatkan latuk ni bertambah-tambah sedap. Sos ke janggut. Jauh gila beza pengalaman aku makan latuk sekarang ni dengan yang dulu tu. Sedap kan? Sekejap, adakah aku makan banyak sangat ni? Sedap. Bila nak sedut tu, aku kena berhati-hati sikit. Aku takut tersedak sebab tadi awal aku dah tersedak sebab dia pedas. Diorang makan latuk ni dengan nasi. Kiranya macam macam makan sayur lah. Okay, latuk ni adalah alga macam sayur. Tak adalah makan kosong macam ni kot.
Dari segi rasa dia, sebenarnya latuk ni tak ada rasa sangat. Rasa-rasa laut tu. Rasa macam benda-benda mentah laut. Rasa dia macam tu je sebenarnya. Dan kalau latuk yang fresh, dia takkan bau hanyir sangat. Macam ni lah. Dia tak ada bau hanyir sangat. Rasa sikit-sikit je. Tuang dengan sos pula. Aku rasa ni kalau makan dengan nasi, sedap ni. Ya, mana dia punya biji limau dia? Aku macam main telan je. Bismillah. Untuk yang tak reti makan latuk, aku rasa dia punya limau tu memang sangat-sangat bantu lah. Korang kena try. Tak limau, insyaAllah korang boleh makan dengan jayanya. Sebab korang tahu aku memang tak boleh tahan benda yang hanyir. Kalau makan sushi mentah banyak-banyak, aku boleh muak. Kalau makan latuk yang fresh, aku boleh muak. Tapi yang ni alhamdulillah okey lah. Sos dia pedas weh. Aku rasa kalau korang makan perut kosong dengan dia punya sos ni, memang sakit perut tu. Tapi aku faham lah kenapa dia pedas. Sebab dia tak nak bagi latuk ni rasa muak kan. Sila puas hati yo. Uish, sikit lagi nak terkeluar tadi. Tak, sebab aku tersedak. Sekejap, aku makan 1.5 kg ke 15 kg? Okey. Hujung-hujung tu datanglah semua dia. Dia punya muak tu hujung-hujung dia sampai. Asyik baik kau habiskan. Kalau tak cover tak habis. Alhamdulillah. Okay geng, aku rasa cukup pula untuk setakat ni. Perut aku memang kenyang gila dengan latuk. Sikit lagi aku nak termuntah tadi. Sikit lagi aku nak terbatuk tadi. Sebab dah muak sangat makan banyak kan. Korang kalau berminat nak order juga latuk tu, korang boleh tengok dekat Instagram Latuk by Yayan. Aku akan letak link nak order dekat bawah. Sebenarnya latuk ni memang banyak kelebihan, banyak protein, banyak vitamin. Dan yang bagusnya dia antioksida. So baguslah untuk badan. So dia baguslah untuk badan kita lah. Nak makan banyak pun tak ada masalah. Dan kalau korang nak cuba, pastikan yang fresh dan segar. Okay? Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Dan make sure korang subscribe channel aku. Yang belum subscribe lagi, tekan butang loceng dekat tepi tu. Supaya setiap kali aku upload video, nanti korang akan dapat terus notification yang aku dah upload video baru. Okay? Dan macam biasa, video baru adalah setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat.
6 petang. Itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.